High school ini. Ya. Yeah, yang situ elementary school ini. Most Kleba High School. Right? Hmm. So, your student like to come to this high elementary school too. Banyak. No, where to go to this? Lurus saja sana. Lurus ya. Yeah. Oh, ini itu cult immigration too. Ya. Yeah. Nanti ke Hachobori itu lebih jauh. Eh, udah kuning, ada sama sana. Lurus dan belok kanan. Sana lurus. Lurus, ya? Lurus terus, jangan belok sini. Lurus saja sana. Wih. Kira ya disini. Oh ya ini ya. Koyo. Wah keren. Keren ya. Ini ya. Oh ya. Immigration ya. No. No. No ya. My process was sana. Sana ya. Ya? Belok kiri juga bisa. Belok kiri. Sini ya. Sini juga bisa. Oke, lalu. Ya. Lado. 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 Panas ya. Kalau di sana lagi, balik lagi itu tempat yang kuning tadi. Oh, sepeda ya? Enggak. Apa ya? Oke.
kosong. およそ300メートル先、右折専用レーンがあります。ご注意ください。Look at this also. Karena city is hot. Wow, beautiful. およそ300メートル先、右折専用レーンがあります。ご注意ください。センターです。レヒガロヤルホテル。After cosplay, I never come to the city. Yeah? Yeah, yeah. Mm. You also don't come to? No, I didn't. Only to Sofia Jaya. If you go lurus tadi arah ini ya, Jombori. Tapi also have to turn right. Sore teman-teman, sekarang kita lagi berada di Hiroshima City, tepatnya di dekat bangunannya NHK Building ya. Dan di sini kita mau menikmati koyo, menikmati suasana gugur, colorful ya. So, mari kita jalan ke arah sebelah sini guys. Di sini kita berhenti di dekat, kita parkir di sini, dan di tempat parkiran kita ini kita lihat koyo sangat indah sekali. Pohon ginang, it's so beautiful. Yeah, look, look at this. Okay, this neck. So beautiful. Banyak orang yang foto-foto itu dari tadi. Kita putar-putar pakai ini apa? Kita putar-putar aja keliling-keliling sini. Ternyata kita terpaku dengan keindahan ini. Akhirnya kita memutuskan untuk berhenti dan parkir di sini. Dan kita mau enjoy koyo di sana. Cantik sekali ya, masya Allah. Indahnya ciptaanmu. Ramai guys, ramai. Biasanya kalau hari ini nih kan pada sunyi ya, apalagi ini kalau misalnya untuk kerja ya, kalau waktu-waktu kerja ya, maksudnya rush hour. Nah ini kebetulan hari ini libur-libur nasional, libur hari buruh ya. Nah, ramai.
namanya Subarashi. Woi, bau udah semau. Oh ya, ini buahnya guys. Buah. Buahnya itu bau, tapi bijinya enak dimakan. Sebagian orang itu apa dijual di mall ini. Nah, bijinya seperti ini ya. Tapi bau tuh bijinya itu. Biji ginang. Baunya bau tai kucing. Oh, ya? Bau tai kucing itu banyak sekali itu. Bau tai kucing. No, smells not so good. Sama juga itu ada ya? Ikan lo. Ini bagus ini nih. Video ya? Ya. Bagus ya kan? Bagus. Ya, warnanya itu perfect loh. Perfect. Perfect warnanya, tidak ada yang hijau lagi. Udah berubah semuanya kuning warnanya. Tuh ke atas. Mantap. Mantap, mantap. Tadi kita kemana? Tidak ada. Tadi kita mau menikmati koyo di daerah yang lain lagi, tapi belum ada yang kuning ya, tapi ada yang merah juga ya tadi ya. Cuman kebanyakan masih hijau di daerah situ. Nah, kita pergi ke city, Hiroshima City. Nah, di sini kita nemuin yang ini. Oh, keren tuh. Di mana-mana keren. Itu orang-orang itu juga pada menikmati itu. Jalan guys, ginangnya banyak sekali. Boleh. Lewat jalan. Ya bau, ginangnya bau. Bau tai kucing. Tapi kalau diinin jadinya enak, ya kan? Kalau diolah itu buahnya, bijinya. Ini sungai Otagawa River guys. Yang membelah kota Hiroshima. Bagus ini juga. Dan itu pohon yang tadi itu ramai. Cantik ya pohonnya. Lihat itu pohonnya. So yellow. Kiro. Apa nama bus? Bus, oh, nama busnya. Nama busnya Lemon Road itu. Itu tambang kemana itu? Sangka. Padang. Bagaimana ya? Bagus, just relax, santai ya kan? Di Hewakueno dingin. Because I have heater jacket. I don't wear heater jacket. Okay. It's the temperature is not so cold today. They say it's warm. Tomorrow, wow. Are we go there? Okay. Yeah, let's go over there. This memorial park. So kita masuk ke this memorial park.
Ya. Kalau bawa sepeda boleh parkir di sini. Ini tempat parkir sepeda di sini, guys. Bawa sepeda parkir boleh di sini. Bawa bus, kalau bawa bus parkirnya di sana. Dan di sini juga boleh parkir untuk bus. Teman-teman nggak bawa sepeda atau motorbike, boleh kok ini apa namanya ini sewa ini. Ini sepeda yang merah-merah ini nih, bisa disewa, bisa pakai iman nih, kita pakai kiris. Ya, boleh disewa ini. Dan harga untuk satu harinya itu, satu hari pas, oh ini parkir ya, satu hari pasnya 1.600. Kalau ini yang ini bangunan Hiroshima bom apa atomic bombing ini, museum ini guys. Ini kejadian waktu bombing itu, ini dimuseumkan di sini semuanya dari sini. Barang-barangnya yang diketemukan, terus sejarah-sejarahnya pokoknya ada di museum ini. Complete. It's very recommend to enter Hiroshima Peace Memorial Museum untuk orang dewasa, satu orang dewasa. Kalau dia itu 200 yen untuk satu orang. Kalau individual 200 yen. Kalau grup lebih dari 30 orang atau lebih itu 160 yen aja. Kalau untuk student 100 yen. Kalau grup studentnya free. Junior high school student and young also free. Good. Banyak sekali yang antri mau masuk ke dalam situ tuh. Panjang antriannya tuh sampai ujung sana bawah-bawah itu. Itu ramai ya. So many tourists today. Local and interlocal. Local and international tourists. Because today is national holiday, I think. And also students. Look at there. Those are students. Yeah. A photo session. Yeah. With the teachers and everybody. Oh, that's elementary school students. Yeah. Elementary school before yellow hats. Before they graduate. Come from Yamaguchi, come from other prefecture, and visit Hiroshima. Not from Hiroshima, they are. Yellow hats students. Wants to go to monument, the museum. Two double, you know, the line is double. So it means inside the building, museum also so many people just like it. Guys, foto di sini bagus. Foto apa koyo di sini? Bagus ini, keren. Nih, ininya merah tuh. I like warna merah. Lagi itu ada yang lagi berlatihan.
that's all for today, and don't forget to subscribe and ring the bell for the next notification. It's all free alias gratis. And see you in the next video. Have a nice day and bye-bye.